Hai, kembali lagi bersama Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oh ya, hari ini aku mau mukbang mie lidi. Di sini aku udah siapin 10 mie lidi si Umang dan di sini ada berbagai macam rasa. Aku mau cobain semua satu-satu nanti. Sekarang kita buka satu-satu. Dari sini dulu. Ini yang rasa barbecue. Bener-bener kayak sapu lidi. Tuh deh. Taruh kita di sini dulu. Sekarang kita buka yang spicy cheese. Wow. Ini yang keju. Ini yang jagung bakar. Wow. Kalau yang ini yang rumput laut. Wow, banyak banget lidinya. Kalau yang ini yang original asin, tapi kayaknya ini udah banyak yang patah-patah. Aku tendangan. Ini sisa lagi 4, ini adalah yang pedas 5 giga. Parah sih. Ini ya, dari aromanya aja itu udah nyengat banget, udah pedas banget. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ya ambil cemilannya dulu supaya kalau nonton aku, kalian nggak ngiler, jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum makan aku mau minum dulu. Di sini aku udah siapin susu. Susu beruang. Aku bakal coba semuanya satu-satu mulai dari sini. Yang ini adalah yang rasa barbecue. Selamat makan. Hola, aku kembali lagi di layar handphone teman-teman. Hey kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, yang ganteng dan cantik, klik tombol like dulu ya, jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, gas sekarang klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya. Aku hitung sampai 3, 1, 2, 3, udah? Oke, terima kasih, selamat menonton Calova. Kalau yang ini rasa spicy cheese. Hai teman-teman semua, jadi hari ini aku mau nge-challenge diri aku buat makan mie lidi si Umang. Aku mau lihat seberapa banyak aku bisa makan mie lidinya. Yang sering makan mie lidi, kalian pasti tahu kalau kita banyak makan ini, mulut kita bakal pegel karena ngunyah. Jadi kalau aku nggak bisa habisin semua, aku minta maaf ya karena ini challenge. Dan ini juga challenge-nya sedikit susah buat aku. Jadi aku nggak yakin aku bisa habisin semua. Dan aku mau mulai challenge-nya sekarang. Yang ini yang keju. Yang ini jagung bakar. Ini mie lidinya tebal-tebal, bumbunya juga banyak, terus merata ke semua lidi-lidinya. Terus ini mie lidinya juga renyah, jadi gampang buat kalian makan, apalagi makannya kayak aku gini, lebih seru. Varian rasanya juga ada banyak teman-teman, ada 10 rasa yang manis dan asin. Aku suka semuanya. Semua rasa enak-enak, tapi yang paling aku suka rasa jagung bakar. Yang pedas 5 giga juga enak, tapi aku nggak kuat, soalnya aku udah nggak begitu kuat makan yang pedas-pedas. Nah, rumput laut.
Karena yang ini, yang original. Hari ini aku mau cerita sedikit tentang Lidi Siumang ya teman-teman. Lidi Siumang adalah pelopor lidi-lidian kekinian, mulai dari tampilan, rasa, dan terbukti laris di pasaran. Bukan cuma anak-anak yang suka, tapi semua kalangan. Lidi adalah salah satu cemilan tradisional yang fenomenal dan favorit sepanjang masa, yang dikemas dengan kemasan yang kekinian. Lidi Siumang rasanya renyah, gak keras, dan bumbunya yang menempel setiap lidi melimpah dan rasanya yang super lezat. Yang ini nih, yang pedas 5 giga. Varian rasanya yang banyak ada 10, yaitu pedas 3 giga, pedas 5 giga, original, jagung bakar, kesukaan aku, barbecue, balado, keju, keju pedas, coklat, dan yang terakhir ada rumput laut. Buat teman-teman yang udah pernah cobain Lidi Siumang, kalian suka ya rasa apa? Komen di bawah ya. Ternyata Lidi ini mempunyai store utama yang terletak di Depok loh teman-teman. Nama Umang sendiri dilansir dari situs resminya lidisiumang.co.id ini menjelaskan jika si pemilik kerap bermain keong kecil di depan sekolahannya pada bangku sekolah dasar tahun 2000-an. Kalau orang Sunda bilang, keong kecil itu disebut komang. Nah, jadi memudahkan namanya diubahlah menjadi Umang. Jadi gitu teman-teman, asal-muasal nama Lidi Siumang. Pemilik dari Lidi-Lidian Siumang ini merupakan pasangan suami istri, Saiful Bakri dan Siti Koiriah. Keduanya masih tergolong generasi milenial karena usia keduanya di atas 20-an tahun. Mereka memulai usaha Lidi sejak November 2014 silam. Dan kini usaha mereka telah menyebar luas hingga ke tanah Papua, teman-teman. Perluasan ini mereka bisa lakukan ketika bisnis Lidi Siumang ini tergabung dalam UMKM binaan Pemkot Depok. Aku mau lanjut makan yang jagung. Aku suka yang jagung bakar. Enak. Selain lidi-lidian, juga menjual dalam bentuk makaroni, kicimpring atau opak kecil, serta keripik pisang. Pemesanannya pun bisa melalui akun Instagramnya Lidi Siumang atau bisa mendatangi agen-agen yang telah tersebar hingga ke Papua. Di kawasan Jabodetabek juga terdapat agen-agen penjual lidi-lidian Siumang. Lidi Siumang dibanderol dengan harga Rp7.000, yang kemasan kecil dan Rp25.000 untuk bungkus terbesar.
Cerita sedikit ya, dulu waktu SD, mie lidi ini adalah salah satu jajanan favorit aku, teman-teman. Sering banget aku beli ini di kantin sekolah dan kadang di warung-warung juga banyak yang jual. Kalau dulu dikemasnya biasa aja, pakai plastikan gitu. Terus rasanya juga cuma ada satu rasa, beda sama mie lidi si Umang yang ada banyak rasanya. Dan ukurannya juga lebih kecil. Sekarang mie lidi zaman kayak aku SD dulu itu udah jarang ada yang jual di warung-warung. Kalau di kantin sekolah masih ada. Waktu ini aku sempat main di SD dekat rumah aku, itu aku sempat lihat ada yang jual mie lidi. Terus di SD lain juga itu masih ada yang jual mie lidi. Dan waktu aku SMA, SMP, di kantin sekolahan aku juga ada yang masih jual mie lidi. Memang deh, mie lidi ini adalah jajanan favorit anak sekolahan. Di setiap sekolah itu pasti aja ada. Oke teman-teman, sekian video aku hari ini. Terima kasih banyak udah nonton mukbang aku dan udah dengerin cerita aku ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah! Muah. Kalau kalian nanya, aku udah kenyang apa belum? Jawabannya, aku belum kenyang, tapi ini aku udah sakit banget, udah gak kuat buat ngunyah lagi. Oh my god. Oke, sekian mukbangku hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notification-nya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya, dietnya besok aja. Bye-bye. Dadah.